Kelantan merekodkan jumlah tertinggi pembayaran balik pinjaman tabung ekonomi kumpulan usaha niaga Tekun Nasional berbanding negeri lain. Situasi itu menggambarkan tahap kesedaran tinggi dalam kalangan peminjam tekun di negeri itu. Hanya 7% peminjam yang gagal berbuat demikian. Menteri Pembangunan Usahawan Dato' Sri Mohd Rizwan Yusof berkata keberkesanan mekanisme yang diperkenalkan tekun merupakan faktor utama mendorong kepada perkembangan positif tersebut. Antaranya pemantauan berterusan dilakukan pegawai tekun terhadap usahawan yang membuat pinjaman dan berurusan dengan agensi berkenaan. Jadi kalau kita lihat performance dia tadi, Kelantan ni rank number one in terms of pulangan apa yang kita bagi. Itu sebab saya sebut kata ucapan dia orang ni lebih disiplin dan dia orang memahami apakah itu usaha-usaha yang mereka nak bangunkan untuk meningkatkan pendapatan. Pendekatan yang kita buat hari ini, kita lebih kepada pemantauan. Bukan kita nak uruskan, kita pantau. Kalau kita nampak mereka lagi, kita bawa dia balik, kita latih. Kita beri pendekatan yang sama apa yang kita nak sasarkan supaya mereka faham apa tujuan kita. Beliau ditemui media selepas merasmikan Karnival Usahawan Tekun peringkat Negeri Kelantan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tanah Merah 1. Hadir sama Pengerusi Tekun Nasional Dato' Sri Muhammad Suparadi Maknor. Mengulas lanjut, Dato' Sri Muhammad Rizwan berkata usahawan di Kelantan seharusnya dijadikan contoh terbaik kerana di samping giat berniaga, ternyata mereka amat berdisiplin dalam membuat pembayaran balik pinjaman. Terdahulu, Karnival Usahawan Tekun peringkat Negeri Kelantan selama 3 hari yang bermula Khamis lalu berjaya menjana pendapatan kira-kira RM150,000 kepada 178 usahawan yang menyertainya.